Salam sejahtera, isu hangat petang ini dari MH Daily, panas, pengamal media dilapor berkumpul di pintu masuk Istana Negara. Berita sepenuhnya, pengamal media dilapor berkumpul di pintu masuk Istana Negara. Tidak kelibat kendaraan keluar dan masuk pintu utama Istana Negara setakat jam 12 tengah hari tadi. Tinjauan turut mendapati beberapa penghadang ditempatkan di depan pintu yang ditutup itu. Keadaan di perkarangan pintu utama lengang tanpa kehadiran anggota polis dan kebiasaannya akan terbabit penugasan kawalan keselamatan jika terdapat orang kenamaan yang dipanggil menghadap yang di Pertuan Agong. Bagaimanapun, terdapat beberapa pengamal media yang hadir bagi beragam gambar dan membuat laporan ringkas mengenai situasi semasa di Istana Negara. Semalam yang di Pertuan Agong menzahirkan rasa amat duka cita dengan pengumuman kerajaan berkenan pembatalan semua ordinan darurat kerana baginda belum memperkenankannya. Bagaimanapun, menurut pejabat Perdana Menteri, semua tindakan dilaksanakan kerajaan membabitkan pembatalan ordinan darurat dan pelaksanaan sidang khas Dewan Rakyat teratur dan selaras dengan peruntukan undang-undang serta perlembagaan persekutuan. Pejabat Perdana Menteri memaklumkan kerajaan sudah menyembah maklum nasihat jemaah menteri sebanyak dua kali kepada yang di Pertuan Agong supaya ordinan darurat dibatalkan dan memohon limpah perkenan Sri Paduka Baginda mengenainya. Berita penuh dari bh.com. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.